Apa kabar, Adisti? Mami pulang. Mana mereka? Assalamualaikum teman-teman semua, mama-mama di rumah, teman-teman Abrar dan Adisti. Ketemu lagi dengan saya, Mami Irma di sini di Irma Manca Family. Jadi, salah satu cara tips saya untuk tetap kasih perhatian ke anak-anak walaupun kerja seharian itu ya dengan bawain mereka hadiah-hadiah kecil, surprise. Jadi biar mereka tetap senang dan tetap ngerasa dapat perhatian lebih dari mami walaupun maminya kerja seharian gitu. Nggak sering sih, tapi sekali-sekali pas momen-momen tertentu gitu. Teman-teman, kita lihat ya nanti mereka senang nggak ya ini dibawain roti. Nanti teman-teman lihat ya, ini kita jalan pulang dulu ya, kita mudah-mudahan nggak macet, kita pulang dulu nih, jalan ya. Ini kantor mami mau pulang dulu, ini udah jam 6:30, jadi paling nggak nyampe rumah nanti jam 6 lewat hampir maghrib gitu. Mudah-mudahan nggak macet. Jadi salah satu cara buat tetap perhatian ke anak walaupun kita kerja tuh dengan bawain hadiah, oleh-oleh. Teman-teman semua, mami baru pulang kerja, jadi ini baru nyampe rumah. Kira-kira Bang Abrar sama Adisti, kalau mami bawain roti, seneng nggak ya? Ini mami ada bawain roti. Ini salah satu cara mami buat menyenangkan Abang Abrar dan Adisti. Walaupun mami kerja dari pagi sampai sore, bahkan ini udah kedengar nih ngaji-ngaji di masjid, udah mau azan, tapi tetap Abrar dan Adisti merasa selalu dapat perhatian lebih dari mami. Kita lihat ya, mereka senang gak sih kalau mami bawain roti. Abang Abrar, Adisti, mami pulang. Mana mereka? Mami bawa roti. Roti laki-laki. Roti boy. Roti laki-laki ya. Senang? Senang. Mami, abang udah lapar. Mau makan rotinya? Mau. Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman dengan mami di Irma Manca Family. Ini baru pulang kerja tadi, sehingga beli. Oh, ini baju yang semalam di unboxing. Bagus gak sih? Ini dia bajunya semalam. Wow. Gaya-gaya skip mami. Ya, mami. Udah dimakan belum rotinya? Belum. Boleh dimakan. Isu itu apa bersyaratnya? Deliver kainnya. Deliver kainnya ya. Udah dimakan rotinya. Mami mandi dulu ya. Teman-teman, mami pulang kerja, mandi dulu, ganti baju dulu ya. Nanti baru kita sama-sama makan rotinya. Dadah, mami mandi dulu. Teman-teman, kita cuci tangan dulu ya. Ini yang kemarin di unboxing. Tadi abang udah pergi sabun, tinggal dibilas. Oke, Adisti sudah belum? Enak, Brad. Roti dibuat mami, Adisti. Enak. Abang di labu ada keduk-keduk nih teman-teman. Mama, enak keduknya. Sudah cuci tangan kan? Sudah. Alhamdulillah, Abrar dan Adisti senang teman-teman. Jadi walaupun mami kerja dari pagi sampai sore, mami tetap selalu kasih perhatian-perhatian lebih ke Abrar dan Adisti. Teman-teman di rumah, kalau kalian suka dengan video-video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sedap. Dadah. Sampai jumpa teman-teman. Adisti sama Bang Abrar makan kuenya dulu ya. Roti. Nama rotinya roti apaan? Boy. Roti boy. Roti laki-laki. Roti laki-laki. Jadi kita makan dulu.